Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hidup ini kita butuh untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita juga harus bekerja. Bagaimana mungkin kita bisa makan dan minum bila mana kita tidak memiliki penghasilan? Nah, di saat kita masuk terkait dengan kaum wanita, bagaimana terkait dengan pekerjaan mereka? Menjadi seorang wanita karir, mempunyai profesi tertentu, ikut serta di dalam masyarakat. Ini merupakan pembahasan yang panjang sebetulnya. Akan tetapi, saya ingin mencoba meringkas beberapa hal. Kenapa wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar di saat dia kawin? Kenapa wanita itu di saat mendapatkan warisan, dia mendapatkan separuh? Karena kodrat wanita itu dijamin baik oleh walinya, atau suaminya, atau saudaranya. Itu kodrat wanita pada dasarnya. Sehingga di saat mereka mendapatkan separuh itu sudah lebih berbeda dengan kaum pria. Dia adalah sebagai pihak penjamin atas keluarga yang ditanggungnya. Makanya dia bisa mendapatkan lebih karena dia menanggung beberapa wanita yang lain. Ini di satu sisi kenapa wanita berhak mendapatkan mahar, berhak mendapatkan nafkah dari suami, bahkan wajib bagi suami untuk menafkahinya. Nah, dewasa ini ketika kita lihat, ketika kaum wanita sudah mulai keluar dari rumah masing-masing, tentu banyak hal yang negatif yang didapatkan atau akibat dari keluarnya kaum wanita untuk bekerja. Pertama, bukan berarti saya melarang kaum wanita untuk bekerja, tidak. Tapi saya ingin mengajak untuk berpikir dan merenungi ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW kepada para akhwat, kepada kaum mukminat di sini. Dengan keluarnya kalian terhadap pekerjaan-pekerjaan, kalian telah menyaingi kaum pria. Tentu di saat kaum pria tersaingi, maka banyak mereka yang menjadi pengangguran karena pos-pos mereka telah kalian tempati. Ini secara kemasyarakatan. Di dalam keluarga, betapa banyak yang dikorbankan. Mana anak kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang harus ditinggal bekerja. Mana seorang suami yang seharusnya pulang di saat dia capek mencari nafkah, dia pulang seharusnya mendapatkan sambutan dan layanan seorang istri, menjadi kesulitan dia mendapatkan semua itu. Padahal ini fitrah, naluri seorang laki-laki itu butuh untuk disayang, disambut oleh suaminya. Sehingga keletihan, capek di luar menjadi hilang ketika dia masuk ke rumahnya. Sehingga ketika dia menemukan seorang istri yang sudah menunggu, menyiapkan minum untuk suaminya, suasananya lain. Dia mendapatkan makna dari baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Di samping, di saat wanita itu telah bekerja, tentu fisik mereka, kemudian pikiran mereka, semuanya akan terkuras. Sehingga dia yang seharusnya menjaga kecantikannya, menjaga kewanitaannya, menjaga dirinya, harus rusak gara-gara dia memforsir tenaga dan pikirannya. Nah, ini dari sisi negatif. Tapi kalau misalnya kaum wanita itu
mesti harus keluar untuk mencari nafkah karena tidak ada yang menjamin dirinya, maka disinilah ada dhawabit di dalam Islam, ada SOP di dalam Islam. Misalnya dia tidak boleh sembarangan, harus sesuai pekerjaan dengan kewanitaannya, tidak menjadi akomoditi dan alat yang diperdagangkan. Bukan hanya wanita, bukan kecerdasannya yang diinginkan, bukan kehebatannya, tapi karena kecantikannya untuk mencari mangsa dan pelanggan dan lain sebagainya. Itu kan pada hakikatnya akan merendahkan kaum wanita itu sendiri. Namun kalau dia keluar berkhidmah seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, maka tidak ada jadi masalah. Seperti membantu orang-orang yang sakit, menjadi dokter untuk kaum wanita, membantu orang-orang yang bersalin. Nah, itu adalah pekerjaan yang mulia dan fardu kifayah. Harus ada seorang wanita yang berprofesi seperti itu. Nah, inilah Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di saat kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya wanita, pekerjaan mereka ada di dalam rumah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu salatil mar'ati wa hiya fi qa'ri baitiha. Sebaik-baiknya salat wanita. Ini salat sedangkan dia berada di dalam ruangan kamar mereka. Jadi rumah itu ada kamar, di dalam kamar ada kamar. Itu qa'ri baitiha. Dari pentingnya seorang wanita menjaga harga diri mereka untuk menjadi orang yang berada di dalam rumah. Maka mudah-mudahan hal ini disadari kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembicaraan ini kita tujukan kepada mereka yang beriman. Adapun mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka omongan kita berbeda di sini. Demikian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.